بسم الله الرحمن الرحيم لا وجني كفو فضل تسبيح 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 مهم ونفكر كفو فضل تسبيح كفو فضل تسبيح وتأيك باب نرانو كأوتام علي موجة تسبيح حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمية عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin mi'ata marratin khuttat khotayahu wa in kanat mithla jabatil bahri. Man desapane wong ngkola itu ngucap apa man? Ngucap subhanallahi wa bihamdihi ing kalimat subhanallahi wa bihamdihi. Fi yawmin ing dalam sedina. Oleh ngucap mi'ata marratin kelawan 100 ambalan. Khuttat mongko den kurangi atau mongko den hapus kutat mongko den kurangi atau dihapus apa foto ya kira-kira salah wong wae ing kana senajan ta ana foto ya iku mislah jabatil bahri iku sepadane ombak untuk esgoro mislah jabatil bahri sepadane duwe utawi untuk esgoro ada sana Zuhair bin Harb hatta sana Ibnu Fudail an Umar an Abi Zur'ah an Abi Hurairah ta'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol kalimatani khafifatani alal lisan tsaqilatani fil mizan kalimatani utawi iki ku kalimat loro khafifatani kang ringan karone kang gampang karone alal lisan ing atas lisan tsaqilatani tur berat karone fil mizan ing dalam timbangan khafifatani tur nyenengno karone dadekno ridho karone dadekno ridho karone ila rahmani marek Allah sing maha rahman. Rupa-rupanya kalimat loro ini subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi. Babu fadli zikrillahi ta'ala hatta sana Muhammad bin Ala hatta sana Abu Utama an Furat bin Abdillah Nabi Furta Nabi Musa radiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam matalul ladhi yadkuru rabbahu wal ladhi la yadkuru kumatalul hayi wal mayiti matalul ladhi utai perumpamaan ewang yadkuru kan film zikir sopala di rabbahu yang pengerani lagi waladi lan wong layak kuru kang ora eling sapa lagi wong sing gelem eling Allah mbek ora iku masalul hayy iku sepadane wong urip wal mayiti lan sepadane wong mati hatta sana kutaiba bin sa'id hatta sana jarir anil amas ana bi sholih ana bi hurairah qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi malaikatan sak temene iku keduwe Allah malaikatan nonton malaikat Allah ini gadah para malaikat. Ya tufu nakang podo berkeliling sapa malaikat. Ini kitab Bukhari. Ini kita terus ini kitab Bukhari. Kawan. Ini Bukhari di kawan. Halaman kadang benten. Innalillahi saat temennya kagungan Allah malaikatan ono malaikat ya tufu nakang podo mubeng atau kang podo tawaf keliling sapa para malaikat dituruti yang dalam pura-pura jalan. Yal tamisuna podo golei sapa para malaikat ahla zikri yang ahli eling pangeran, eling wong sing tukang eling Allah, eling ketentuane Allah. Faida wajadu mongko nalikane metu isa apa para malaikat kauman ing kaum yat kuruna kang padha eling sapa kaum Allah ing Allah. Nggih eling Allah, eling aturane macam-macam. Tana do mongko padha undang-undang sapa para malaikat. Halumu ila hajatikum. Halumu mreno sira kabeh ila hajatikum maring kebutuhan sira kabeh. Kala dawuh sapa Abu Hurairah utawa sapa rawi, fayahufuna. Mongko padha ngitari sapa malaikat, ngrungkepi sapa para malaikat hum ing ahli zikri. Di ajni fatihim kelawan pira-pira sayap-sayape para malaikat. Ila sama idunya tumeka maring langit sing paling parek donya, ini langit pertama. Kala dawa sapa abure ra ta ira wifaes aluhum rabbuhum. Pas alu mongko takok hum ing para malaikat sapa rabbuhum pangerane para malaikat. Wawa ti awal alamu dat sing pirsa tenan minhum dibanding para malaikat. Tapi tetap Allah takut. Ma yakulu ibadi. Ma ing apa yakulu ngucap sopo ibadi. Piro-piro kawulo imsun. Kalau podo jawab sopo para malaikat. Yakulu na podo ngucap sopo ibadi juga. Ngucapnya ngeten. Yusab bihu naka wa yukab biru naka. Yusab bihu na podo mojo takbir sopo ibadi juga. Kak ing panjenengan. Wa yukab biru na lan podo mojo takbir sopo ibadi juga. Kak ing panjenengan. Wa yahmaduna lan podo muji sopo ibadi juga. Kak ing panjenengan. Wayumat di dunia kalan podo ngagumno sopo ibadah juga kak ing panjenengan.
Kala fayakulu, kala dawa sapa rawi, wae rawi ta durer ngene. Fayakulu mongko dawa sapa Allah hal ra'auni. Ana ta padha ningali sapa ibrat ni ingsun, kal fayakulu nalah mboten. Wabai demi Allah ma ra'au ka ora ningali sapa ibrat ka ing panjenengan. Kala fayakulu wa ta fa la ra'auni. Wa kaifa khaliqa ya qala ra'auni lamun ningali sapa para ibrat ni ingsun. Kala yaqulu la ra'au ka kanu asyadda laka ibrat. Lauro auka, lamun ningali sopo ibad kaing panjenengan. Kanu mongko ana sopo ibad ku asyad dalu banget lah kamaring panjenengan atane ibadatan ibadai. Wa asyad dalan luwe banget lah kamaring panjenengan apane tamjidan oleh muji. Wa aktaro lan luwe akeh lah kamaring panjenengan apane tasbihan oleh maca tasbih. Qala yaqulu kama yasaluni, apa sing mereka minta? Qala yasaluna ka aljannah. Yas aluna podo jaluk sopo ibad kaing panjina aljana taing suarga. Kol yakulu halur auha. Onoto ningali sopo ngake haing jana. Kol yakulu nala wabwah. Ya Rabbi mar auha. Rani ngali sopo ngake haing jana. Kol yakulu. Sake falau annagum rauha. Sake famo kok kali koyo polo annagum lamun tewa ngake rauha. Rani ngali sopo ngake haing nabwah. Jana. Kol yakulu na. Lau anahum diparil saat itu ngake ro'au ningali sopo ngake haing jana. Karu mongkono sopo ngake ku asyad dalwe banget alih haing atasi jana pane firson orai ngungteng. Wa asyad dalwe banget laha maring jana pane tolakon oleh gulai. Wa aduman alwe gede biang dan jana pane rukbatan senengnya. Kol samin ma ya ta'awadun. Samin ma mongko sanging opo ya ta'awadunan jaluk perlindungan. Jaluk diselamatkan sopo ngake. Kol yakulu namnan nah. Mereka ingin diselamatkan dari neraka. Qala yaqulu hal ra'auha. Qala yaquluna la wallah. Demi Allah mar'auha. Ora ningali sapa ngake ha ing nar. Qala yaqulu fake falau ra'auha. Qala yaquluna la ra'auha. Lamun ningali sapa ngake ing nar kanu mongko ana sapa ngake asad dalwe banget ninasang ing nar. Apane piroron lumayune. Wa asad dalwe banget lah maring nar apane masofatan wedine. Qala fayaqulu ta'ushidukum. Mongko nyepeni ingsun kumeng sira kabeh ani ing sak temen ingsun go parto iku nyepura ingsun lagu maring wong akeh. Kala dawuh sapa Abu Hurairah. Yaqulu terus dawuh matur sapa malakun malaikat minal malaikati saing pira-pira malaikat. Bagian malaikat usul teng pangeran ngeten Gusti. Tihim fulanun laisa minhum. Tihim ku tetep ing dalam jamaah dzikri atau ahli dzikri. Fulanun de ono wong. Laisa kang ora ana sapa fulan minhum iku setengah sangi ahli zikri. Minhum iku setengah sangi ahli zikri. Inama jaang mestine utawi inama jaang sing teko sapa fulan. Oleh teko li hajatin krana siji kepentingan. Ora dawuh sapa Allah Taala humul julasa. Hum ta kabeh al julasa iku pira-pira tukang lungguh, atau tukang kumpul, tukang gabung. Layas kok kang ora cilaka. Layas kok kang ora cilaka. Layas kok kang ora cilaka bihin kelawan ikilah ahli zikri. Pokoke hadis sing terakhir iki apa Allah. Dadi nek video-video sing hadis iki. Humute kabeh ku aljulasa pira-pira tukang lungguh, tukang gabung, tukang par. Layas kok kang ora cilaka bihin kelawan iki kabeh sapa jadi durung wong sing mung tukang baturi. Bihin kelawan ahli zikri sapa jadi durung wong sing tukang baturi to kanca lungguhe ahli pun gitu loh terangkan. Mau ngasih khusus ini, bukan khusus ini. Jadi kalau berkali-kali matur gitu, terus niki kitab Bukhari gitu, terus ngendikane para ulama, kalau tak cerita atas sendiri ini. Pokoknya ngendikane ulama, Aswaqul kutub ba'dal Qur'an atau ba'dal kitab ini Sahih Bukhari kalian apa? Nah, kenapa saya mengutarakan tentang ini? Ini termasuk tema yang tadi. Jadi ini cerita Podora Roy. Sebagian kelompok Islam, itu seneng tahlilan. Tapi berhubung wis tukune iku Majmu' Tsarif atau Majmu' Latif, terus ketane ra ono hadis ke Bukhari napa? Muslim. Selain yang mau lah, ya raro, nah itu kok Bukhari apa? Bareng kelompok ini yang ngeritik karena hadis itu kayak ya yang ngeritik kan pasti padahal yang ngeritik itu raro, ya mergo raro, lewat pasti ini sama itu syukur ke keluarga tak sudah
Tapi kalau ramal untuk salam tempel orang yang mimpin tak hidup. Jadi ulama ni ku semuanya nasi galak ulama. Masalah ekonomi nasi galak apa? Nak orang janggal tak kok. Tapi nak untuk rata lapor. Jadi orang ulama anggap sistem royalti juga nenek. Kalau biasa di paran balik, Gus ini matanya obok, tapi aku tidak tahu, tapi ini matanya tidak tahu. Itu tak terang, kalau lama ikhlas itu tak terang. Ini sih kurang ajar, tak kok, Gus itu tidak tahu. Ya, dan ini kalau terang. Jadi sebetulnya rangkaian-rangkaian yang ada dalam tahlil, itu potongan-potongan dari hadis-hadis. Dan itu memang ingat Allah. Cuma nasibnya tahlil terus elek, itu jinggu bendaan orang mati. Saja ini ibadah tahlil ya baik terus setiap saat. Tapi semangatnya orang benda, orang mati. Jadi ya benar separuh, salah. Jadi kalau ulama jujur, pentingnya ulama itu jujur itu. Itulah takut itu yang, tahlil tidak dalilnya jelas sesungguhnya kurang hati. Iya jelas, tapi nasibnya orang jinggu orang mati. Jadi jinggu mati ya kena, orang ya kena. Jinggu setiap saat lu ya. Yang pangeran janggal mbek sampean iku nak mimpin tahlil satu semangat mergo lakon. Nak sing ora lakon ora semangat. Kuwi sing mimpin tahlil lan besok mesti luwih semangat timbang nak lagi ra mimpin. Mulane apa menak yen kiai kon mimpin tahlil kok jatah mimpin mesti nganggo jas. Mergo jatah mimpin. Tapi nak kira-kira ora jatah mimpin ya tapi elek mojo. Eh ngono kan bela piye lakone ngono, Bang, lakone ngono. Nah, nak ikhlas tenan itu cek jatah mimpin cek orang, eling Allah ya teman. Nah, aku biasa tuh sebagainya. Ya emang nyata nih mau. Nanti kalau berono imam masjid tuh, semua mahal sampai jamaah-jamaah. Gue kira jadi imam, semangat ngono tau orang. Gue bisa tau ngutung ke masjid tuh, nak jamaah rata-rata ini tau mungkin kan. Jadi menutup ngoten itu. Yes, ngoten. Malah ibadah itu gue ada yang diwian di pengirahan. Jangan-jangan kita semangat tu ono unsur mergola gini. Nyatanya pas mimpin dia mau cok ngapa anggap. Nak mimpin dengan diruntusan. Aneh-aneh. Ibu pangeran besok. Faham? Pangeran apa? Ibu mungkin di sepuro. Tahlil WAP di bangat tahlil. Jadi ngeten kalau balik ini. Semua rangkaian yang dalam tahlil itu sebetulnya semua ulama mulai Imam Bukhari ngantos kula niku ijma iku urusan eling Allah. Sing ora terkait ambek wong mati utawa wong sunat, wong titan, wong nikah. Kemudian ada adat tertentu yang itu dibarengkan. Nggo wong nikah, wong mati dan sebagainya. Ya sudah, kalimatnya benar secara hadis tok, tapi peletakane ya coba arane salah. Ya ngono iku dadi ora hukum. Iku zaman Imam Syafi'i yang ketakok ingoten, piye hukume? Lafaza. Ya pokoknya apa-apa. Mereka ada Imam Syafi'i muni sunat keliru. Kesunatan ileng pangeran setiap saat. Nah nantinya muni sunat tak? Kaya pas acara mitoni mayit. Nanti kalau tak akali, kalau dia nanti akan nyambut tiang mati pas hitung dino akan nyambut. Nah kalau ya rasa-rasa. Kalau dia tak ngasih hati saya, kalau tak omong. Ya ini hitung dino ini mayit ini juga ada mayit. Juga ada mayit itu sunat. Tapi sunat malah nak terus. Cuma ada acara di arang-arang lawan kita ini buatan bangkrut atau ini. Eh, bagus. Wangi geremeng alah. Itu lagi PD mawon. Oh, itu yang rumah anak, anak anak orang Muhammad dia macam-macam. Kalau terkenal ngalim tetap posisi tukang ngomong. Jadi betul. Orang posisi rumah anak tapi tukang ngomong. Ya, kalau ngomong. Dia nggak ada mayat itu sunat. Di Ismail ulama. Quran ini. Ini. Waladina jauh mbak di. Mbak kuluna rupanya firlana. Walikwana lajina sebaguna. Ya Allah ampuni kita dan orang-orang yang mendahului kita. Saya anggap itu bapak, mbak, guru, mbak, sebuah kono, kongsong-kongsong. Ini kalau ngomong, itu anak mayat itu sunnah. Soal mitung dino ini matang pulau dino ini. Itu tidak mengikat hukum dasar sunnah itu tidak ada orang mitung dino ini mbak matang pulau. Dan bagi anak, yang ngapain itu anak terus, tiap bertolak. Nah acaranya kadang-kadangnya mari bangkrut. Ini penting kalau aturakan. Jadi jangan sampai kesalahan dalam teknis ini membuang aslu sunnah. Jadi kalau kalimat subhanahu wa bihamdi itu benar-benar legal tangi Rasulullah, benar-benar berstatus kalimatani, kofifatani alal, lisan, faqilatani, fil,
Mizan habibatan ilar. Kalimat ini legal dari Rasulullah berstatus dicintai Allah. Dan dua kalimat ini benar-benar berstatus dicintai Allah. Nah cuma mulai gak dicintai karena kelompok tertentu tahlilan, kelompok tertentu darani kita. Terus kalimat ini jadi korban. Paham ya? Dari zaman akhir, zaman tidol, wong kalimat thayyibah kok jadi tersangka. Paham ya? Bagaimana ini zaman ngasih kulau, disisir lah wong. Tak pernah orang gerem mengaku sing, tak pernah orang gerem. Gus kalian rangno kok ngono, orang kau yang tak karat loh. Lu niat ngaji, berniat egois, ngaji. Paham ya? Subhanallah bihamdi itu hadis sahih di Bukhari, jelas-jelas berstatus habibatani ilar rahmat. Tapi nasib kalimat ini buruk karena setiap dipakai cara tertentu, yang satu mengatakan bersunat, yang satu memfonis bin. Karena sampai khawatir darani bid'ah, khawatir darani sunat. Ya kena wiridan tengah malam dhewean semangat kena apa? Iku mesti habibatani ilar rahmat gak jadi boleh. Boleh. Nah semangat tempat acara bener diwales pengiran jadi masalah. Lalu kalau sering ditato itu yang kalau ada tato itu uang bingung kan, nggak diberi samanyaran jadi bingung kan, payah. Di beberapa desa kawasan saya, sing buatan desa pulau, sing desa desa anyaran semari sama, nak Ramadan ini mau Quran mulai dari subuh ngantos jam 11 bumi, kita ganti uang, neng speaker. Iya, itu yang alim-alim ada bingung. Ya, tidak alim, tapi bingung. Mereka rapat bingung. Bingung ya, ngerti. Di satu sisi kita ingin Islam itu ya tidak ganggu, ya indah. Orang yang ke problem. Itu ini normal-normal lain. Misalnya bar terawih, nanti jam. Setelah itu, jam 10. Nah, teman-teman, nanti jam 10. Ya, itu mulai bertubuh. Ya, tapi kita mentang kiai kok mentang wong moco nopo. Ya, setuju. Moco Quran kok modeling ngoten ini. Karena kita tahu ibadah terbaik itu ya diri rahasia. Kalaupun jahar, banter, bayangkan ikhlasi Nabi, ya banter DWDW, orang kok sitok banter, sing sitok dibekam rungok. Ya kula sering diparani, ini tak sedono, suka duka jadi ulama. Ya tapi kula untungnya dia seniku ya, ini bapak kula ini seniku ya. Yang mau coba banter yang langgar itu kakak kula. Langgi lah, mau coba Quran banter, ya sunat. Ya sunat. Tapi ora kanggo kowe tok, misale musala ping direm pe banter, utawa pinggire banter kudu lah ya kudu kok hukum sunat. Tapi kok ora karo-karuan lho suarane ayo ngono. Kowe nak darani iku sunat mergo banter, liyane ya kena sunat mergo. Dadi misale sak desa musala 5 ya kena kesunatan banter kabeh. Lah iku rasane dhewe tak omongi. Kok kono terus. Tak ngenangar kok. Sepuh dia Gus. Kok sepuh. Ya kok apa tak jawab sepuh. Kita ini kan tidak adil. Kalau kita yang sedang banter, inginnya banter dihukumi. Nah, karena saya kepingin lonlon, kepinginnya meragus beken apa itu. Ya, kok jelek. Ternyata yang tidak tentang barusan, ini orang krono perkara sunah Nabi. Ini belut beken apa nantu. Ya, orang ini sampai belut beken, kor. Ya, perkara menang. Malah ini gegeman jadi ulama, mari gitu. Tapi kalau alhamdulillah, pengenalan kita diri seguyan, jadi gitu loh, ngomongin ngono. Lagi loh, Gus Karuman, nak mau tekor anu saya, siar Islam. Iya, tapi hukum itu kago kabeh umatnya kanjeng. Nah, jadi kena yakin hukum itu, mutolah lima, ya oleh banter. Kabeh, lah, ada yang jaraknya mau selawai meter. Iya, itu kira-kira dewe. Nak banter kabeh, kira-kira. Mikir deh. Tapi hasil buat nanti, orang perlu ngomong buat nanti. Kalau ketambahan mikir, tapi mau telah aku biara usah. Islam kaya gue sama sama aku lah, kok ini wajah. Kok repot, mana kok? Ya enggak kan, ya kebayang. Misalnya kata ke Mekan itu, misalnya wong doto wabda ikhikab, jadi sudah setel. Mulai esok sampai anak-anak wong. Masih haram sudah satu di setel. Mereka doto wab. Mana juga mak turun ke Indonesia untuk malah disetel kan? Jadi dia terkenal dengan Indonesia tidak dengan masjid Haram. Padahal dia imam masjid. Maka di Indonesia disetel, dijual dengan masjid Haram. Malah disetel. Bukan apa? Jadi nyata. Yang penting saya itu meluruskan satu paham. Kalimat-kalimat thayyibah itu ada legal hadisnya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalimat ini berstatus hadis datang ilar rahmat.
bener-bener kalimat sing dadekno ridane Allah Subhanahu. Kemudian setelah dengan tesia tertentu terus jadi polemik, yang satu bilang itu sunat, yang satu bilang bid'ah atau pura. Tapi apapun polemik ini itu tidak bisa mencabut status resminya kalimat ini, tetap hati batani ilar. Lah nek sampean kiai tenan yo buktekno nek tahlilan diundang wong mati semangat nganti runtutan, Gusti akan saya buktikan bahwa saya penikmat kalimat thayyibah. Bunyi-bunyi setengah telu yo wiridan nganti run. Ini terus Allah ngedikan sodak. Nah, ternyata itu orang bener. Sekarang ini ngomong, ramimpin tahlil. Lagi ping telu yang angok. Dari pengiran sadak. Ternyata gue tebar pesok. Ini gue mesti tak jamin. Nah, orang otak-otak kuburan juga. Lu temaan gue ngotong kami. Imam Syafi'i itu kalau baca Quran itu mulai barita sholat sunat mutlak itu mulai takbir ngantos subuh khatam. Kalau ke kungu kiai zaman akhir yang kuat ngakon ini jadi nyati pandu bilang. Dia Imam Syafi'i, Imam Bukhari nanti. Jadi kalau tangan tenis semaan, khataman itu rasa ngantari nopo. Tapi nak semaan itu jam 4 khatam. Kami tak, kewian itu pengen berhenti semaan itu. Yo rada tersinggung, kowe lama tak ngomongi barno wae. Antu kok kok tersinggung, kok wis ruwano. Nah iso lakoni nek ora meneng lah, meneng lah. Sing jelas kabeh jarat Pak, Imam Syafi'i, Imam Bukhari sering khatam Al-Qur'an pas salat, napa? Dadi ora ngopi, ora ngeteh. Menawa ora ono nyalami kae plek. Ora ono napa nyalami? Ya semono niku. Dirasa kok badhe-badhe nang kamar kok badhe Imam. Ya cuma kutu Mbak Arani ku luwe apik. Paham ya? Kutu Mbak Arani ku luwe nopo? Jadi ini zaman akhir. Jadi kalau cerita, kalau kemarin mengumpulkan Al-Adhkar fil Bukhari. Itu malah dengan beberapa teman yang senengane hati sore. Dia saya kata, berarti Bapak NU Mbak Muhammad dia bodoh beneri, bodoh salah. Bodoh beneri, nyatanya orang hati sore. Waduh salah itu, ayo urusan iling Allah itu, atau orang urusan masuk-masuk. Ayo kira ber-ber. Tapi sadar kok lagi, ayo berikut. Jadi kayak itu, masalah. Ngkulau ini betina mimpin ta'lil, ngkulau kiai. Betina mimpin ta'lil, tapi betina ngecek kasih sukses orang. Soalnya ngkulau orang ngalim. Nah, sampai anak. Oh, ya rajinlah kok sampai baru masuk. Ta'lil ini atau apa, ya rajinlah. Kasih sukses orang, ya rajinlah. Yang gue tuku, yang gue masuk sarif itu. Kira ke 5.000 itu. Jadi kayak kan roro lah. Neng Bukhari ini orang kan roro, tau roro kan? Roro yang mereka tak kandian ini. Jadi seringnya kejadian tuh gitu. Baca Quran itu sunnah. Itu dengan ijma'nya ulama sunnah. Cuma ketika orang dengan kaitia tertentu, mau calon speaker banter esok sampai sore. Ada yang protes, ada yang set. Paham ya? Gue rasa melak ngukumi. Mereka nak ngukumi mesti salah kabar. Kalau kesunatan banter iku ning musala iki mestinya kesunatan banter ya semua musala sunat. Ya, tapi nak lima banter kabeh. Itu dibayangno, Bu. Mboten saged. Yang sing paling berat banter sing piye? Sing musala paling gedhe apa sing paling tuwa? Enggak debat. Nanti kula niku berkali-kali nyarankan, sebetulnya kalau mau fair, kalau musola di kampung-kampung banyak, ya misalnya sepakat yang berhak itu masjid saja. Orang ono kesepak. Wong kula sing kecelok kiai ngalim mawon, yang bodoh kula ora ono speaker dia tak omongin. Besok itu nggak ada sing tak terngai rasa speaker. Besok kan kapan-kapan lah gue jadi kiai tua, meh mati lah paling tua speaker anda, jadi paling nomor. Ya karena memang hukum agama mulai dulu itu yang kaitan sosialnya itu memang butuh dimodifikasi karena hukum dasar mau eling Allah sunat, maca Quran sunat, iki kalimah toyi. Tapi ketika kowe oleh nerapno awur-awuran tetap menjadi masalah. Tetap menjadi napa? Tapi yang jelas dasar kalimat ini ada di Bukhari, ada di Muslim yang diijma'i ulama, hadis. Niki sing kula cara akademik, teman. Ya, jadi sama ada kabar buat nanti, pokoknya ngono. Itu percaya baik pula, ada tanah ilmu. Jadi ngotong ya. Imam Bukhari itu satu hari itu khatam Quran dua kali. Mulanya beliau barokah sampai sekarang. Pagi khatam sampai mehasar.
Nanti habis sisa khatam sampai juga. Itu Imam Bukhari. Makanya saya itu nulis manakibnya Imam Bukhari sampai sekarang belum selesai. Dan itu yang paling saya kagumi itu, dia itu khatam Quran, itu bintang satu hari. Kalau Imam Syafi'i sekali. Itu semuanya di sholat. Semuanya apa? Saya itu ditanya. Ini dan ilmu. Ya. Ditanya sama Imam Syafi'i ditanya. Anda kok kuat kok, mau Quran gak blingirun. Padahal Quran ya tolong pulang apa? Jadi Imam Bukhari ya, kemana ya sendara arti? Angen-angen, tiba ngomongan mbak makhluk, orang jelas bener ya, orang jelas barokai. Saku anggar apa leren, eling makhluk, apa jagungan mbak makhluk. Lah iya, mau jagungan mbak Allah, kok kesal. Malah kebanyakan jagungan mbak makhluk. Kutak-kutak gak kondi. Terlalu itu. Orang perkara sungkan singor serba dan betonan singor serba DWA. Kalian pengen? Jadi zakar tu kalam al khalqi wa kalam al khalik. Tentu fa'ahabdu an akro'a kalam al khalik. Aku eling omongane makhluk be omongane pengiran dawe pengiran. Tentu aku condong ning dawe. Jadi yang grape leren be patroh. Susah grape leren perkara kecil eling deh. Nah ya mati ya setiap saat. Karena aku mati pas sangot malah masalah. Atau mati pas moco. Moco meneh. Gue berdiri ngotot, dan itu berhasil bertahun-tahun sukses tetap khatam. Mereka grape leren, sampean kan gak tahu. Walian ada sampean, apa terus Quran, rokok itu enak terus no. Leh kado muka kelek. Terus permangan warung kok gue yang dipangan terus, permangan gue sih. Yo, ibu, yo, yo, cara berpikir ni, yo, cara Imam Bukhari menangis sampean, yo, itrat itrat pun. Iki hitam jenis apa meneh. Mereka nek mati makhluk menunda oleh. Paham? Nek mati makhluk menunda. Man kula nak ngaji nek mati. Kula nek mati perintah pangeran. Wong alim nak mulang sedang dalam perintah pangeran. Mulane kula nek mati. Kula nak ditamoni tiyang rapati nek mati. Ora ana hadis wong alim nampa tamu bepak bubuk sing ana wong alim umum. Mulane kula teman-teman kalau jajan, saya nak ngaji guyon, nak ditamoni udah mureng-mureng, tak omong, aja aku rasa neng tamu, ngusut warawan ngerti, aku tak kok nol, aneh-aneh, karena jen tugas si wong alim nemu, dan sifat mulang itu sing warotatul ambiya, itu kanjeng Nabi dan Quran namung disifati robbana wa ba'ats fihim rasulam minhum, itu yatlu alihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ciri utama Rasul sing mulang Quran lan mulang kitab. Hikmah niku sunnah nabawiyah. Ya mulang Quran kados kula nak dalu mulang dalalen Quran rino mulang hadis. Dadi mun sempurna kula. Nah, gede sampe. Ora ana ciri Rasul disifati sing tamune akeh sing nak nampa ramah ora ana. Ana Quran. Aku jojo ngono. Aku maca Quran kok geter sik. Lha jan repot, kadung kadung repot. Pemana dari sini kau tamu, wanjir atau tuju, bangsa-bangsa itu terus berikan. Mengaku randik ini harus padak-padak. Tapi ciri utama Rasul, yaslu alihin ayat 3, wa yu'allimu humul kitabah wal hikmah. Jadi ciri utama Rasul, sing mulang kitab wal. Ini kalau tak habis di nikmat. Saya ketika umrah itu di depan Multazam hanya berdoa ayat itu. Ya Allah, bagaimana engkau mengutus Rasul itu hanya mengajar. Saya hanya minta satu, kalau saya punya ilmu, ingin ngajar saya barokah. Itu. Boleh terus akhirnya mulang rukin, mustafai barokah, borah, yorara. Tapi saya tak dengar, nanti nopo. Mustafai. Aku yorara. Kan ini soalnya aku barokah, sing nopo, rah barokah. Mereka sing nopo, aku bingung. Rumah lu, aku nopo. Bar lah, aliyem. Tapi itu memang sifat Rasul yang abadi. Itu sifat mulang. Sifat nopo? Ini gue eleng-eleng, makanya kalau nyuwun kiai-kiai yang bisa ngaji, itu nomor tiga badai wong ngalim, nopo. Kiai kok mimpin tori, rausah, enak wong ngalim, rausah mimpin nopo. Yang mimpin ya keben urusannya dewe-dewe. Yang ahli mursid, yang ngalimnya ben urusan musal salah tori kok. Yang wong ngalim ya mulang hukum, mulang nopo. Ojo kabir bareng-bareng, ya kalau balik ini malik. Jadi subhanallah wa bihamdi itu memang luar biasa, habibatani ilar. Dan yang membaca 100 kali itu akan dihapus dosanya meskipun dosanya sejumlah zabadil.
Jadi sebetulnya ketika ada tahlilan nilai angka 100, itu ada hadis loh. Cuma nasibnya ketika mau jidu mitoni maja. Nah itu perkara. Mereka ini hadis ini orang-orang kanggo mitoni maja. Nah itu mulanya itu cuma jujur. Niatannya itu bener. Paham ya? Lah nak buktekno piye iku mau ke tahlilan mitoni maja dia semangat. Engko ning omah buktekno ya. Engko nak panjenengan tenan. Allah dawuh sosok ta ternyata kowe seneng aku ten. Paham ya? Terus jumlah-jumlah itu sebenarnya masih banyak yang berdasar hadis sahih. Kayak ini subhanallah Nabi masih menyebut niatan apa? 100 kali. Ya napa? Nah 100 kali itu yang ini subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi ora kok subhanallah mi'ata marrah. Malah ini lama pakai itu bingung tenan ngadu uang cerdas-cerdas itu bingung. Teng asbah wan nadzair teng kitab Imam Suyuti napa al asbah. Wong tolak bain itu ora cukup menit tolak tu kita alasan. Gue tak pegat ping. Tapi ulama sekte darah ni gue dipegat ping terlalu. Padahal menit tolak tu salah. Padahal menit tolak tu mau bisa. Tapi ditambahi muni alasan. Gue darah ni tolak. Lo boy itu misalnya gue muni astagfirullah mi atamarom. Terus berarti sudah mau istighfar ping. Mana ono wae ulama sing balik ora itu. Untuk bain itu muni tolak tuki, tolak tuki, tolak tuki. Tapi dapat yang bener itu adalah ramo pular. Nah, yo kadang mereka orang bener juga semua. Ramo pular. Yang dia logikanya kan, yo tenak istighfar ni atamar lah oleh muni nabo. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi orang nganti peng. Orang kau muni astagfirullah ni atam. Nah, mulanya kadang kalau nak mau jadi ide juga tu si kesehatan tak ada jadi. Kadang kalau pakai kain. Tapi kalau tak dan ajaran wali tenan kalau pakai kai tapi kalau protes jadi harus tersinggung. Alhamdulillah orang tersinggung, nggak ada kewalahan yang bisa ini perkara yang mesti. Mereka pulau ini mau datang asbah, gue mau datang Bukhari, mau datang di sini nanti di sini, saya kacan di sini, saya dari. Kalau di sini mau pemawon pulau ini gue apa yang dipaham? Ya rasa ijazah yang kiai, ijazah kiai. Gue malah goblok, apa gue ijazah itu apa cangkem, kiai ijazah. Ya, tapi sama anehnya uang. Ya, jadi tak kok dijajahi sofa itu tukang ijazah sama. Wah, gak perlu uang ini. Tugale zaman mutotek ngaku nabi. Mutotek ngaku nabi itu lah nabi tak kok uang nasional. Maksudnya gak tau ngaji. Mutotek itu bisa kodoh ending di tukang dikasih nabi. Boleh kurang kan? Jadi dikira uang nak es banget tu ini modal mana itu jadi nomor. Pasal modal ini di tangis tu ini nggak diwaling aku nomor. Sama ni mana sih tau modal rawani aku nabi loh. Betul sih tau modal itu roh anak Nabi Muhammad nabi terakhir. Kok modal ini? Kasih gua goblok itu. Kalau ni alhamdulillah saya ingin ketemu uang pijol, akhirnya hiburan kulo kata. Kulo balik ni malu. Ketika Nabi Dawu istighfar mi atamaro, artinya nak mau istighfar begitu. Berarti nak muni tolak bain, tolak tuki salatan, nampot tolak tuki, tolak tuki. Tapi kasih ulama darah ni muni salatan, betul nama. Saya lek itu misalnya, saya lek ngelamak kan mesti ditolak bain biasa lah. Bos kesuwen oleh dinya itu nopo. Bain itu apa halal kudu ngaku muhal. Rukun dendam dadi nopo? Dadi ning Jawa Timur kata. Bagian wong bisnis nopo? Ya kaya sing gelem ya. Bagian kanca kula. Hukume piye, Gun? Cangkemmu wis lakoni ta kok. Ngomong-ngomong mungkin kurang ngajar, bukan ngelakuin ini lagi tak tahu apa. Nanti jawab aku gak pernah tahu ngelakuin ini, mau yang ulama itu lor. Kan jawab tapi ramai lo ngerasa. Ini lor, tapi takut-takuan. Mulanya ulama keluarganya di isi. Mereka gue takut-takuan tapi gak tahu ini. Itu. Gue lagi tak bermaun, gue mantan ke keluarga. Ini dunia ini rantung apa. Sinau ya angel tuh kita pelarang, gue takut-takuan tuh. Orang tahu jadi mukau. Jadi
saya akan tadali. Ini itu tidak wiridan. Jamal hizib. Ini itu kadang yuk aku hati. Jadi misalnya di bagian hizib redaksi ini. Pokoknya hatun tu nabdi tak terus. Hatun tu nabdi ke khayil kau yumala dilayah mudah. Bada wadah bantuan itu. Bi'al-bi'al-bi lah Allah wala kuwata. Itu taruhku kiai-kiai ramadhan bisa juga. Bisa tak. Mentang-mentang. Bi'al-bi'al-bi. Lah Allah wala kuwata. Aku tak mikir. Yang dimaksud saya tak patah itu. Saya berarti dimunculkan maksud itu iya. Saya pikiran itu nak ngipi, kalau nak ketemu, tak sabar itu tetap. Sejujurnya pun tersinggung, Pak. Ini urusan hukum, apa tak? Ayo, yang biasa macam ini, Pak. Nak mau tahu. Hatton tu nafsi silhayil koyum aladhi layamutu wadafatu anistu. Fi'alfi'alfi lahawla kelawan sewune sewu lahawla wala padalat. Sewune sewu 1 juta. Prakteknya diwajah 1 juta aku mau pingsan kok lu. Lu mau tenang ini langsung munafik sampe. Coba. Pingsan kan? Iku podo karo kue bengi-bengi tahajud terus tangi dari nabi kan sebab beritahu terus macam mula. Astagfirullah mi'ata. Sama nama tak tersinggung. Terus ngomong-ngomong aku mau bisa terus mama. Jadi gue kok gini lah ya. Kenapa mau coba ya? Bisa lah pukul sewu. Bro? Tunggal. Tunggal. Ya bos, ini bro. Bisa untuk? Nah itu aja ya bro. Bener nih bos. Bisa untuk? Mau bisa untuk ya bos. Ini kalau pasir saya tenang, saya akan tahu dulu. Ini pasir sebutir. Maksudnya gini kan lo? Nah, kalau orang-orang pasti ngakali sisip. Ya mau ini kan kalau kan butuh kepentingan akademiknya saja, butuh kepentingan ilmiah. Alfi-alfi sewu napa 1 juta? 1 juta. Wah, ya kalau diam tenang, kalau mau coba kau tahu apa ada lagi lah pendingan. Wah, nanti dibaca orang tegar, mau 1 juta. Wah, aku hati tenang. Maksudnya rasa dibaca orang tegar. Satu juta, geblak kena. Buat ini cerita ilmiah. Jadi memang hukum. Makanya Dawi Imam Ghazali, Dawi Imam Ghazali, tengene kita mustasfah ini, tanggung usul fakir itu, al ilmu huwa al muta'aruf. Sing darane ilmu barang sing mudah diken. Mergo nak nuruti detail ilmu, ya kabeh bingung. Mereka nak tolak tugi salasan, rata-rata fukoha, darani tolak bahin. Padahal astagfirullah mi'ata marroh, orang itu darani itibar pengsa. Lanak saya kaya kocok hizib, di alfi-alfi lakau lah nyatanya orang bawa itu pengsa ju. Ya wis GR, wis mocok hizib. Mana ini akhirnya jauh ngobos, paling asal. Ya bawa itu pisa, jujur kaya tak ju. Soalnya kalau nak ngomong di telepon nanti, soalnya kalau ngomong, kita ngomong. Soalnya baru ngomong. Soalnya benar, Bu? Baru ngomong. Tapi paling tidak bikin kesadaran baru. Ternyata cara pandang Anda itu salah dan tidak ilmi. Barang ngaji ketok salah. Nah, tugas ulama itu wong sing salah, roh nopo salah. Jadi rojulun la yadri, wa yadri annahu la yadri. Wong ra roh, tapi cek roh na awake ora. Ala-ala wong rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Wong ra roh ya ra roh nek awake ora. Roh bedene ra karuan perkara dene ku nyangkone ya roh. Nyangkone napa? Paham. Terus iki kula matur teng jenengan jadi memang orang itu tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Kadang meriwayatkan satu hadis masalah zikir terus polemik ke urusan itu binani mai. Ayo melenceng. Wong masalah zikir kok polemik ke urusan napa? Nah, cara pula nih, pikir itu selalu baik kapan saja, di mana saja. Cuman aku semangat pas mimpin tahlil, ya semangat pula saat dewan bepenge. Saya itu buatan sombong, saya itu tiap hari itu mesti punya waktu baca Quran yang spesial khas ulama. Dan itu jarang saya melebihi 5 ayat. Ya jarang saya melebihi apa? Dulu Rasulullah itu ngajarkan Quran pada sahabat itu maksimal 5 ayat. Dan itu spesial, per huruf. Dan saya alhamdulillah berkali-kali khatam pakai metode itu. Ya memang itu ya berat. Kadang sampai 2 ayat saja saya ada kuat. Misalnya gini contoh paling mudah. Yang saya sudah lakukan. Ini tahajud bin Ni'man.
Misalnya saya baca wahwa, wahwa yasi ila sawa isabil, wahwa yatuhum apa, wahwa yatu ila dari. Kita ini antara mensifati Allah dengan segala kelebihan Allah, dengan aturan-aturan syariat yang dipakemkan di kitab-kitab fikih itu mesti beda. Ya mesti nampun. Misalnya ngaten dia. Wa huwa Allah Ta'ala itu yasdi nunjukna sapa Allah Ta'ala. Ila sawa isabil maring dalan sing. Kadang kula nggih umat tauhid. Wa huwa uti Allah. Allah sing nunjukna ila sawa isabil. Kula lu duwe anak. Sakniki dhe anak kali. Sampeyan yo duwe anak. Sekian iki putu. Malah kan sing boke loro baru kene ben boke kene. Iku yo anake kabeh pinten-pinten. Iku kadang kula kuwatir, do anakku, anak putuku sok ben kaya apa. Wong ditunggoni wong alim, ditunggoni para kiai wae zaman saiki wis rusak. Anak putuku terus sapa sing rumak? Sing nata hidayat iku sapa? Itu dulu saya tersering terniang-niang ngoten. Tapi ketika saya tahajud baca ayat itu, bahwa rujuke ning Allah. Allah sing dudono dalem. Allah itu dijaya, Allah itu wujud nganti somben, Allah yo hebat nganti somben. Iso ae ora ditunggoni aku, ora ditunggoni wong alim-alim, tapi ana hidayat mergo sing nunggoni Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan saiki delok Indonesia. Indonesia ku atok karo sahabat, atok karo Rasulullah, yo atok karo Mekah 10 jam. Tapi ning Indonesia yo ana pengera. Akeh wong tok hidayat teng ngendiin. Saiki kan ngandalon asap, akeh anake wong ra asap untuk hidayah. Mergo rujuke wa huwa ti Allah, Allah piyambak sing nentokno napa? Lah wong maca ni Quran ulama ora meren nganti ngoten. Jadi kadang tekanannya di Allah, kadang tekanannya di sare isare. Yo mesti mau 5 ayat tutup. Itu 5 ayat niku pun tak jam. Karena dia tahu betul. Elemen-elemennya Quran itu napa tahu? Ya sampe kok gebut ta. Kalau buat keputusan, bawa ya tuilah dari salam, bawa si Maya sahilah surah Timustakim, bawa bawa tu baru. Ini macam ni, damai lah. Munaroh nopo. Tapi dulu Rasulullah itu ngajarkan gitu. Dan dulu para sahabat itu berpolemik dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Itu juga tentang hal-hal itu. Ini sampai tak cerita ni, gitu. Sampai kalau sultan tidak sampai para sahabat. Suatu saat Sayyidina Umar radhiyallahu anha. Itu dia baca wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansori. Mamang macet. Zaman itu sebelum ada mushaf. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansori. Mamang. Bareng mamang allazina tabauhum wa allazina tabauhum mamang. Makanya kula suwun yen masjid iki kula sunahaken. Kulo nu badhe nyelesaikno damel kitab tentang Rosem napa Usman. Alhamdulillah sudah punya kitab banyak. Teman-teman saya yang umroh tak PPP dan kemarin pas 2009 kalau umroh dibeli materinya. Mamang terus dia nyari Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit itu orang yang ahli Quran dan katibu wahyu Rasulullah, sekitar Nabi Sugeng yang tukang nulis napa? Ya Zaid. Saya ini kok lupa. Saat itu Nabi baca wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor. Wal ansor kalau dibaca langsung alladzina kan berarti jadi sifatnya napa wal? Berarti sahabat ansor sing alladzina tabauhum bisan. Sahabat ansor yang ngikuti sahabat muhajirin. Apa walladzina? Berarti sahabat muhajirin ansor dan tabi'in. Jadi nak jadi walladzina itu dan tabi'in. Sama ini kurang ada Quran jadi, kurang ada guru kafir. Saya juga tompok mateng. Tompok mateng. Terus, dulu itu saking telitinya para sahabat. Ini kurang ada tenang. Makanya Quran itu selamat saking perubahan. Karena dulu itu sahabat itu kalau menyaksikan satu huruf saja, itu ada dua saksi yang ahli. Dan tahu lekuk-lekukannya Quran. Terus, dua beliau ini datang ke Ubay bin Ka'ab. Datang ke Ubay bin Ka'ab. Saya baca ini di Tafsir Tabari. Datang. Ya Ubay. Kamu ingatnya apa? Saat itu Nabi baca. Oh, walladzina tabauhum ihsan. Bilwawi. Walladzina tabauhum ihsan.
awalam tasma. Makanya saya itu kagum betul sama Ubay bin Ka'ab. Awalam tasma. Kaulahu ta'ala wa akhorina minhum lamma yalhafu bihim. Bahwal azizul hakim. Zalika fadduwa yusihi. Wa akhorina lan sebagian khokab wong-wong apik liya. Sehingga surat Jum'ah. Paham ya surat Jum'ah ini surat. Kan isap dihulillahi maafis samawati wa maafil ardi malikul kudusil azizil hakim. Walladhi ba'atafil ummiina rasulam min dumyatu alihim ayati wa jadihim wa yu'allimul kitab wal hikmah. Wa inkanu min qabdu lafi dolalin mubin. Wa akhorina minhum lamma yalhatu bihim. Wa huwal azizul hakim. Zalika faddu wa yu'tihin apa? Mayyasha wa wawdul fadlil. Ini pun terus sebegun ke abu rupat. Awalam tasma. Kaulahu ta'ala wa akhorina minhum lamma yalhatu. Ada kelompok-kelompok muslim, mukmin yang tidak menangi kanjeng Nabi, dan orang menangi sahabat. Itu disebut tabi'in, tabi'in. Berarti nak ngono wong Islam itu tiga kelompok. Muhajirin, yaitu wong tongko Mekah, yang pindah ke Medina. Kedua kelompok Ansor, penduduk Medina, yang nurung sahabat muhajirin. Berarti kelompok ketiga, walladzina taba'uhum, semenjak itu terus Sayyidina Umar mantep. Nah itu bilwawi. Apa? Baru perkara wawu sitok ini nanti geger. Gue mau gebut moco tak kalimat. Mau untal orang ke. Sementing nampar nang totalan. Jadi gue itu cuma turun. Bek ulama sing takit-takit. Gue ini pun sumpah. Bek pengiran Gusti. Gue ini pun nganti mati lah. Soong darani pulau si ulama. Jira ulama. Bahwa saya akan mengkhidmatkan diri untuk roh kemusnahan. Senada untuk ilmu ini tidak populer, tidak ada yang muji. Tak tawa-tawa, tidak ada yang kepenuhi aja. Pengumuman orang populer. Tapi kalau boleh ridhani Allah kan tidak urusan dengan manusia. Itu yang kira pengen. Sering tanya dari tujuh gue. Lekis, kesini itu untungnya apa? Berwangin dredek-dredek, beruntusan. Kalau nak ngaji, nanti dredek, nanti runtusan. Kalau tidak, enggak. Ini apa ya? Ya, semua akan ditakutkan. Semua yang populer, godang-godang juga. Tapi paling banter untuk mobil berdua. Aku untuk keluarga. Tidak apa. Jadi opak lu berdua, apa? Paling banter opak itu jatuh biru. Gede sih, apa? Ya, tapi tidak yang jatuh mantap. Kalau itu untuk dunia, untuk akhirat. Tapi terdora aku ngawur. Menteri kita berdua jumpa. Enak, yang dicubuk, ada dicubuk, tetap bunyi TV. Enak, pengiran itu catatannya jelas. 0, gitu ya. Mengkaruan Quran ini sekolah darah. Sekolah darah 0, kok. Enak, dunia ini dipanen, karpi akhirnya didik, no, kok. Wabil khusus, Al-Mukarram, jantung salam sampai si terbangi, baru mulai. Mungkin tersinggung. Buat nama-nama, penting itu, ya penting tahu diri. Yang penting roh wabi ambali, maksul lisa ini. Jadi ini penting kulaturan. Semenjak itu, terus semua ulama ijma, generasiku sahabat muhajirin, sahabat ansor, lantabihid, bergomacane, wastabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansori, walladzina taba'uhum bi'ihsan. Radiyallahu anhu maradu wa'adjalahum jannatin tajri tahtahal anharu qalidina apa? Iku di iku geger perkara wawu mergo Sayyidina Umar zaman iku rong ana mushaf sing tertata Ratem Utsmani namung tulisane Zaid bin Thabit sing berserakan teng kamare Rasulullah. Ketika digoleki dikonfirmasi kalian Zaid bin Thabit ternyata Ubay bin Ka'ab bisa menjawab kula jelas eling Rasulullah niku maose waladzina. Kenapa ingatan ini diperkuat? Karena apa buktinya kalau Nabi membaca waladzina tabahum? Terus diwaca wa akhirina minhum. Buktine wonten ayat tenggene surat Jum'ah bahwa sebagian wong Islam itu berstatus wa akhirina lan sebagian wong Islam liya iku lamayal aku ora padha menangi to wong Islam liya bihim kelawan generasine soha. Iku berarti tentang tabi'in. Lana artinya tabi'in berarti matane waladzinat tabahum. Mergo nak wawu dibuat berarti aladzina itu sifatnya sohaban ansor. Berarti namung anten dua telon. Kulon nangis kena mungkin. Ya Allah, si hibati si Sayyidina Umar, Ubay bin Ka'ab.
saiki kowe mau ngapalo ayat, mbok kutip, mbok go pidato, terus bahagi. Ora tau mate kae sing kange. Yo kok urip, napa? Ya tu kok kok disuruh pangeran. Lah kula ora taun kok amen roh, kelebihane Saidina Umar. Kuwi tapi tak foto-foto sinau dewe. Wong sering jamu bocoku. Tapi bocok kula aja apik, nggawe aja apik nek ngomong ngamul lagi elek bocok Imam Tibawe. Bocok Imam Tibawe kae ku guanteng. Betina lho lek kita. Dadi Imam Tibawe iki bae artine apel, menawa ya ayu dekne digang bocone. Wong kae ku guanteng awake resik. Bocone ku pengen kelon ra tau diurusi amen nulis. Becik lulus yo tetep nopo. Menawa ya alus kertas juga. Mulane wong nak rapati ngalih meneh agak-agak amen ngelas nulis. Namun ngalih kok anake suwi, perkarane amen ribet ngelus-ngelusi kita. Jadi rapati produktif. Berarti bojone ora aku, tapi kita sih. Awas nak pas ning pasar. Pati mampi bae ora pasar belanja kertas sampai pena. Mulai kitabe kobong sak kamar ngono. Mana nggak bojo kula ngamuk, kapan akhir kula mlebu lu kita kuijak to dik, berarti jek apik timbang bojone. Bojone sinten? Imam sih. Jadi kula nu alhamdulillah kitab kula tes sedherek sering tak tinggal teng Yogyakarta. Cara ngobong untuk akeh. Imam Tibawe namun titikan ke pasar, temudi. Jadi ulama dicek nulis Quran, itu konfirmasinya sampai begitu. Dan Ubay bin Ka'ab itu saking ahlinya Quran, itu sampai ada riwayat. Rasulullah ini di hadis Sahih Bukhari ada di Muslim ada. Ya Ubay, saya diminta mentahsikan Quran saya kepada engkau. Dari ini tadi Nabi yang bilang, Amaronillah an akro'a alaika. Saya ini diminta Allah supaya baca Quran di depan kamu. Itu terus Ubay tanya, Allahu sammanillah. Apa Allah menyebut nama saya? Kata Nabi, na'am. Terus Ubay bin Ka'ab nangis. Pas Ubay bin Ka'ab nangis, karena Rasulullah diminta baca Quran di depan kamu, Nabi baca lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin amun fakina hatta ta'tiyahumul bayina rasulun min Allah yasu sukufam mutahara fiha kutubum. Sebab itu wong ahli Quran sepakat sanad paling ali dalam Quran, sanad paling luhur itu mesti ngelipati Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Sa'id. Terus ditambah Abdullah bin Mas'ud. Nah yang lewat pejabat itu Sayyidina Utsman bin Affan dengan Sayyidina Nabi Ali. Itu karena dulu ngumpulkannya itu tidak gampang. Misalnya begini, sampean tak judul, ramate sahabat dalam Quran. Dan sampean ngerti, yang biasa temaan, biasa ngaji Quran. Bentuk barokai, ben rapati, teman-teman, ya, begini. Ben. Kanjeng Nabi itu, ini hanya dua sahabat yang pernah ngalami ini. Satu, Ubay bin Ka'ab. Dan ini hadis sahabat. Yang kedua, Abdul bin Jinten. Nah, suatu saat Rasulullah datang ke Abdul bin Mas'ud. Ketika mau sholat di masjid, Nabi dimimbar. Ya Abdullah, ikra aliyal Qur'an. Mbok kamu bacakan Qur'an saya. Terus kata Abdullah bin Mas'ud, akra'u alaika unzil. Ini termasuk kitab yang mau saya bikin. Cuma saya sekarang itu aman, itu tak bikin bahasa Arab. Saya sebenarnya lebih senang itu bikin bahasa Arab, karena lebih gampang, familiar. Tapi delok Ruken bin Mustafa itu tidak paham. Jadi kalau nambah istiqoroh, api bahasa Arab. Napa bahasa napa? Jadi kalau senang bahasa Arab, karena nanti kan tidak ada problem. Kalau peralihan bahasa kan kadang nggak bisa mewakili bahasa nopo asli. Lagi pula Malakah pula kan biasa bahasa Arab, jadi pula malah bingung nggak nulis nopo. Dari poten mana cari wangi tak terjemah tetap rugi berapa hal. Perkara mana? Mulai pula lu sering ngomong ke tim-tim terjemah nih. Ya iya, Quran bahasa Arab berapa hal. Ono jalalen yo apa? Lu tekan wis terjemah yo tetap berapa hal. Terus yang dibilang itu sosong. Ini pula terusakan cerita pun. Ya Abdullah, ya Abdullah. Saya ini innallaha amaroni an aqra'a alaikal Qur'an. Ini persisnya telah tadi hadis. Kata Abdul Mas'ud, aqra'u alaika unzil. Masa saya harus baca Qur'an kepada engkau ya Rasulullah, padahal Qur'an diturunkan pada engkau. Kata Nabi, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Inni uhibbu an asma'ahu napa? Saya senang kalau mendengarkan Qur'an dari selain saya. Makanya dulu ketika saya ngaji di Sarang, saya punya santri dari Jakarta. Namanya itu Kang Samsuri. Itu dia santri saya, ngaji jurumiyah, ngaji apa sama saya. Dia itu punya kelebihan kalau baca Quran itu ya kayak sudah. Bapak ini.
marah Imam Masjid Haram ni. Manggon teng condet. Sering tak kut lah. Suara mape kok manggon teng condet. Ya itu kan nasib Pak jadi. Wah senan suara. Itu satu hari itu mesti ngaji sama saya. Dia ngaji nakku sama saya tak ulang. Kalau Pak Quran dia yang baca. Saya ngerangkan. Mau suaranya bagus. Maksudnya bagus khas intonasi. Intonasi orang lain. Mereka itu sukses. Sukses itu kelebihannya menurut saya. Saya itu sering dengarkan Romidi, sukses, terus siapa Semat Prut, terus siapa Hudaibie. Saya itu semua yang populer di dunia itu pernah saya semak. Karena saya punya kepentingan membedakan wakaf dan wakaf. Dan saya akan tahu tingkat kealimannya. Karena saya punya kitab, Kitabul Waqfi wal Wasti. Jadi saya punya kitab kuratmu tentang wakaf. Wakaf dan apa? Wakaf. Makanya Quran yang saya bikin itu, yang diterbitkan di UI itu, dulu pernah saya teliti pakai kitab Kitabul Waqfi wal Wasti. Jadi tak foto-foto. Jadi tak kuat itu. Pokoknya puluhan itu jauh itu sampai. Jadi jauh itu tidak kenal sampai itu sampai. Kitab kutuh itu jauh itu sampai. Itu begini, misalnya ini contoh, jangan saya setahu saya kalau Homidi terus siapa, Hudaibie itu, Abdurrahman Sinten. Padahal Abdurrahman Sinten itu orangnya alim, beliau dokter dan ahli qiraat. Orangnya sudah wafat tahun 84 tahun Sinten, pokoknya mau tidak putus. Terus dia jadi orang alim yang membijangi lajina di Mustab Lajina Al-Munawar. Itu ya biasa saja. Walakot hammat bihi wa hammat bihi. Itu kan biasanya setelah wahamah dia itu ada yang diberi jin, ada yang diberi sotlam. Allah SWT, ada yang tidak. Dan itu kalau sudah. Nanti kalau gak percaya, cek lagi di situ. Kalau sudah, sebenarnya gini. Walakot hamad bi, wakof. Wahamad ya laulah arro'a burhanan apa? Itu mirip versi tafsir Bedowi dan tafsir Munir. Jadi saya, gue sudah sebalim dia, gue diwari uang, gue raro. Tapi itu luar biasa. Bacaan model gitu memang luar biasa. Jadi kalau menurut bacaan model gini, umumnya kita bacakan walakot hamad bihi wa hamad biha. Terus wakot laula arro'a burhanan apa? Rabdi. Kada likalina sripa'an lusu'an apa? Wal fahsyat. Tapi kalau judes baca, saya, tapi bukan berarti muji judes ya. Ini yang kitab yang saya baca. Kok kodoh bedek ini? Maksudnya, mari aku yara kenal-yara kenal anak aku. Sama itu jarak atau paan. Tapi saya yakin itu dipandu oleh tim alim-alim. Saya yakin. Kan saya saja, lajinanya itu alim-alim, cuma suaranya elek. Terus yang rapatnya alim, suaranya? Nanti beda ini. Ya pengeran kan dua adat ngoten kan, sempurna kabe kan entek. Wanteng ngalim suaranya api, anak iki igus. Lalu kok rukun ke Tuban Opo. Nah, misalnya Gusbah, wis alim, pidatonya enak, lalu rukun gak payu. Tapi berhubung, Gusbah nak pidatonya enak, enak kang rukun, lah kan payu. Meskipun di juga bisa itu ilmu kok aku. Itu urusan royalties. Buatkan sini, itu teorinya sensitif sekali ya. Teorinya sensitif. Keyakinan mazhab ahli sunnah wal jamaah, Nabi itu maksum. Jadi Nabi itu gak kebayang mau melakukan. Jadi orang kebayang Yusuf itu kepengen mek-mek mulai. Masih ngomong vulgar ya. Orang kebayang Yusuf kepengen mek-mek sinten. Nak ngono macane ngeten, walaqad hammat bi. Zulaikha itu bener-bener kepengin ngrangkul Nabi Yusuf. Waqaf. Wa hamma fiha laura arra'a burhana. Yusuf pun sebagai manusia ya kepengin ngrangkul Zulaikha. Cuma saat itu bersamaan dekne roh burhana. Berarti Yusuf ora ti. Paham? Itu efek maknanya luar biasa. Paham ya? Ulang sinau nganti ngono kok ide radio pun kita keluar di lemari sing tak kunci kok kita itu tetap tak gelek kok mergo gole aneh-aneh nah, kita paham yo kok muen tuku dek gampang kita sing antik-antik itu ulang syukur be bojo kula kok kaya bojone sinten kula baleni malih itu sudah itu bacanya walaqad hammat. Terus baru waham batiha laula arro'a burhana rabbi kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadina mukhlas. Bedanya ada walakot hamad bi sing edan sing kemrungsung cara basa katare sing wis ganjen tenan iku Zulai kok kepengin ngrangkul Yusuf wakof waham batiha laula arro'a burhana
Lan Yusuf pun sebagai manusia ya kepen ngrangkul Zulay. Kok cuma saat itu juga dekne roa. Akhire ora si. Nah, di makna ini ora berarti Yusuf tetap mak. Mergo Yusuf itu ora ruhin, paham. Lha itu di ilmu waqaf itu memang masalah kudus. Sehingga kalau menurut teori ini, wala kehamat di itu al-waqtu aula, paham ya, Pak? Al-waqtu apa? Aula. Karena dianggap selesai di situ dulu. Mergo sing di sifat ganjen niku sinten namung? Jule. Paham ya? Ya tapi kula nandai ngoten yo ora wani perkarane saya mustab saya itu tunduk sama aturan cepat lajnah pentas. Ya setelahnya tak apa kok. Pak, ada nih wakaf nih. Ya pokoknya kalau ingin dapat tanda tak saya pakai ini. Ini standar Pak. Ya Pak ya anut saja tapi aku tetap muridku tak terang no kayak mazhab kok. Ya itu urusan Pak Farah tapi tetap udah anut ini. Ya akhirnya saya tertunduk sama aturan. Aturan yang dijebak. Tapi untuk ngaji saya tetap tidak tunduk. Saya tetap pakai mazhab ulama-ulama alim yang meyakini semua nabi itu maksum. Dan itu kalau efek dari akidah itu, kalau kita wakafasol, lalu walakod hamad bi. Wakaf, paham ya? Wa hammabiha laula arro'ah. Jadi kalau ini loh, kencorannya gini ya, kencoran gampang ini. Kalau itu ikutan Ruhin, nanti rasa sadar menggulai Pak Ruhin. Pak Ruhino yo ngono, umpama dene ora kiai. Iku langsung tak pake. Umpama dene ora. Artine kan ora ngono. Jadi langsung tak pake. Wa mabiya laula arroa burhanan apa? Jadi penting kula aturaken. Sekaligus kula nyuwun napa pangestu memang ini masalah yang sudah enggak banyak yang membidangi. Saya alhamdulillah untuk hidayat itu dan akan saya lakukan sampai saya mati. Iku lho ora kepengin sampean akoni ngalim to barokah utawa suben suwarga lho. Ora. Cuma padha-padha mlebu suwarga ya pantes kula tok di pangrugen iku ya. Kodiri utama ahli janda iku rambuté gak kriting. Iku sing mesti. Ora usah tersinggung wis pokoke ngoten iki. Tapi dari Rosen, tapi nak pun keluar pun keluarga lurus dok. Jadi lurus. Paham. Jadi ulumul Quran itu sampai begitu, sampai ada kitabnya. Mau masalah kitabul waktu, dia itu punya tipe. Makanya saya itu masih berharap nak disukani kesempatan pengiran. Kalau nu kepengen tengok Dina, ketemu sama tim-tim Lajna yang membidangi. Dan itu memang mudah. Rata-rata orang alim Quran itu orangnya familiar. Kalau ketemu antara orang alim tetap mau. Komunikasi tetap mau. Ya debat-debat kusir sidik tapi gila. Asal level ya dan jundrum. Orang paham takut atau orang paham. Itu rada debat tuh. Ini nyuan kawaruh. Oh, Indonesia itu lucu. Orang alim ke atas. Oh, sidik-sidik tak apa. Wah, hatinya tuh serang ada. Gak berang. Bidanya. Tuhan kelewat. Orang paham aja sokai BM, sidik-sidik ini katanya sokai apa? Paham ya, jadi waw kulo cuplik, termasuk yang satu lagi itu misalnya peristiwa-peristiwa itu. Walladzina taba'uhum bihsan, apa alladzina? Dan itu untuk mendapat kepastian, itu konfirmasi sama Zaid bin Tsabit dan Ubay bin. Setelah diperbandingkan dengan ayat wa'atharina, itu jelas-jelas jil. Wah, ya, akhirnya sampai sekarang jadi ilmu akidah, orang Islam itu Muhajirin, Ansor, dan Tabi'in. Tapi ini diteruskan Tabi'in ila yaumid. Ini seperti gue biar tahu amma batu. Harus jadi tidak atur. Pun dia Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka an laka alhamdu ala ilmi. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban an-nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun.